Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlu uqtatan milisani wa tahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Jakarta Bapak Muhammad Hidayat SPD. Yang sama-sama kita hormati para wakil kepala sekolah baik bidang kurikulum, kesiswaan dan sarana prasarana beserta staf, dan yang sama-sama juga kita hormati para karyawan dan kasatlah serta staf PU yang saya hormati. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan Bapak dan Ibu Guru atau Dewan Guru SMP Negeri 45 Jakarta, serta yang saya cintai anak-anakku sekalian, khusus kepada siswa-siswi SMP Negeri 45 Jakarta yang semoga selalu diberikan semangat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, terutama PJJ ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita walaupun dalam keadaan puasa yang kelihatannya belum kelihatan lemesnya, masih syukur ya baru sahur. Semoga Allah berikan kekuatan iman Islam kita dan sehat wal afiat sampai kita mencapai kepada titik yang sangat dinanti-nantikan, yaitu pada saat itkun minan nar, yaitu pembebasan daripada api neraka, yaitu pada saat hari terakhir bulan Ramadan kita lulus dan insya Allah kita bebas dari api neraka kalau kita mengerjakan puasa dengan full, dengan ikhlas karena Allah, ibadah karena Allah, bukan karena baju baru atau karena lain hal atau karena pengen pulang kampung. Salawat dan salam telah kita aturkan kepada manusia teragung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini insyaallah kita selalu menjalankan risalahnya. Salah satu ajarannya adalah menjalankan ibadah puasa pada hari ini di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga kita istiqomah menjalankannya, dan juga semoga Allah dan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini MC untuk siswa akan dipimpin oleh Afifah, dan nanti tadarus akan dipimpin oleh Widya Nur Hasanah. Dan nanti tausia akan disampaikan oleh Ibu Mala. Saya ternyata baru tahu kalau Ibu Mala itu background-nya adalah seorang santri daripada pesantren yang terkenal. 10 pesantren terbesar di Indonesia itu adalah Darul Kolam. Nah itu urusan Darul Kolam. Dar El Kolam. Itu Gintung. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang masih ada. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya. Serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Alhamdulillah wa ala kulli sholiha al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Fatihah yang berikutnya kita tunjukkan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, handai taulan kita, kaum muslimin dan kita yang telah mendahulu kita. Semoga pada bulan baik, hari baik, apa yang kita minta akan diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Ala hasiniyah wa ala kulinyati sholihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi Mata yang berikutnya adalah kita tunjukkan kepada orang-orang banyak jasanya dalam pembangunan masjid Kausar, yang semoga amal jarinya diterima di sisi Allah dan semoga menjadi modal untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Al-Haziniyah wa'ala kuniyatin sholiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Afifah sebagai MC. Lanjut, silakan Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak yang telah memulai pembiasaan pada hari ini. Setelah mari kita mulai pembiasaan pada pagi hari ini, yaitu pembacaan tadarus Al-Qur'an surah Ar-Rahman yang akan dipimpin oleh Widya Nur Hasanah dari kelas 7H. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Kita mulai baca doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. 'Allamahu al-bayan. الشمس والقمر بهسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط wal ardu wad'aha lil anam fiha faqihatu wan nakhlu dhatul aqmam wal hab
Zul asfi wa rayhan Fabi ayyi ala Rabbikuma tukadziban Khalaqal insana min salsalin kalfakhar Wa khalaqal janna min maritin min فبأي آلاء ربكم رب المشرقين ورب المغربين مرج البحرين يلتقيان بينهما برز بينهما برزج لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المرسلات وله الجوار المرسلات آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونهاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فقدت فردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ
فَيُخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي تُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ وَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ طَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقْ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرُوا طَيْفِ لَمْ يَتَمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلٌّ مَّقْصُورَةٌ فِي الْجِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَتَمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ
khudri wa abqari insan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmat. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa alimna minu ma jahilna wa arjukna tila watahu ala al-layli wa atrafanna wa ja'alu lana hujjat ya Rabbul Alamin. Selanjutnya akan ada tampilan video yang membahas tentang zakat fitrah. Mari kita semua memperhatikan dan menyimak penjelasan berikut. Serba-serbi Ramadan bagian ketiga. Zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala kekurangan yang dilakukan selama berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka zakatnya diterima. Dan siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Syarat wajib zakat fitrah. Pertama, Islam. Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sa' kurma atau satu sa' gandum kepada setiap hamba sahaya atau orang-orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melakukan salat Id. Kedua, memiliki bahan makanan lebih dari satu sa' untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Ketiga, telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu satu atau dua hari sebelum tanggal 1 Syawal atau sampai sebelum pelaksanaan salat Id. Zakat fitrah hanya boleh diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok yang umum digunakan oleh masyarakat setempat, seperti beras, kurma, atau gandum. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, karena hal ini bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukuran zakat fitrah adalah satu sa' untuk semua jenis bahan makanan. Ukuran satu sa' adalah ukuran takaran yang kurang lebih setara dengan 3 kg. Zakat fitrah hanya boleh diberikan untuk orang-orang miskin dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengkhususkan orang-orang miskin sebagai penerima zakat fitrah. Beliau tidak membagikannya kepada semua golongan penerima zakat yang jumlahnya 8. Beliau juga tidak memerintahkannya, dan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukannya.
tidak pula ulama setelahnya. Baiklah, selanjutnya akan ada tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Mala kepada beliau. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat sehat walafiat, kita dapat mengikuti kegiatan pembiasaan pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilahkan saya memberikan tausiah, dan yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 45 Jakarta, Bapak Muhammad Hidayat. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Staf beserta Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku yang soleh dan solehah yang saya cintai. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka ala ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Dalam ayat ini dijelaskan, wa qada rabbuka ala ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Illa iyyah bil walidaini ihsanan, kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Wala tanhar huma wa qul lahuma qawlan karima, dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, maksud dari ayat ini adalah kita sebagai anak harus menghormati kedua orang tua kita, terutama ke ibu kita. Apabila kedua orang tua kita meminta tolong kepada kita, kita tidak boleh membantah, apalagi sampai mengucapkan kata ah. Contohnya, malah ambilkan garam dulu di dapur. Ah, ntar aja lah. Gitu. Itu nggak boleh. Ya. Kita harus mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Apalagi seorang ibu. Kenapa seorang ibu didahulukan? Karena pada hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, Ja'a rajulan illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?
datang kepada Rasulullah seorang laki-laki. Lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Qala ummuka. Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu kata si laki tersebut, "Qala sumaman." Lalu siapa lagi Rasulullah? Qala Rasulullah summa ummuka. Lalu siapa lagi ibumu? Qala sumaman. Lalu siapa lagi? Qala ummuka. Qala sumaman, qala summa abuka. Jadi di sini ummu disebut 3 kali. Yang terakhir baru abun. Ibu disebut sebanyak 3 kali, yang terakhir adalah ayah. Kenapa ibu disebut 3 kali? Dalam kitab Al-Fath Al-Bari, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan perkara Rasulullah menyebutkan ibu sebanyak 3 kali. Sebagaimana yang dikutip dari Ibnu Battal, Imam Ibnu Hajar menjelaskan, bahwa sosok ibu itu merupakan hal yang luar biasa mulia di mata Islam bagi Rasulullah. Menurutnya disebutkan nama ibu sebanyak 3 kali karena umumnya ibu telah melewati 3 kesulitan dalam hidupnya. Antara lain ketika mengandung, melahirkan, hingga menyusui. Ya. Nah itu kenapa ibu disebut 3 kali. Ayah juga harus kita hormati, karena ayah adalah tulang punggung keluarga yang mana beliau telah menafkahi keluarganya, bekerja keras untuk menafkahi kehidupan kita semua. Jadi jangan sekali-kali kalian sampai menyakiti hati orang tua, karena ridaullahu fi ridol walidaini. Ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah. Kalau orang tua sampai gak ridho kamu ada di dunia ini, itu azabnya sangat pedih, nak. Ya. Jadi jangan sampai hati orang tua itu kamu sakiti. Apalagi sampai berbohong kepada orang tua, itu gak bagus. Misalkan ditanya, "Andi, PR-nya udah dikerjain atau belum?" "Udah, Ma." Seminggu kemudian orang tuanya dipanggil karena PR-nya nggak masuk. Itu merupakan salah satu kebohongan kepada orang tua. Itu dosanya besar. Jangan sampai dengan kebohongan itu, pahala-pahala yang kamu kerjakan itu tidak diakui atau dihapus, menghapus pahala-pahala kamu karena kebohongan kamu. Ya. Kemudian, kasih sayang seorang ibu memang tak terhingga, memberi tanpa pamrih dan tidak mengharapkan kembali imbalan. Jadi, kalaupun kamu memberangkatkan orang tua kamu haji, kamu menggendongnya keliling Ka'bah, sampai kamu menggendongnya pulang, itu tetap aja kamu tidak akan bisa mengganti jasa-jasa orang tua kamu. Ya, jadi jangan bilang misalkan saya kan Bu udah bantuin ibu sekian, itu enggak ada sepeser pun kamu menggantikan kasih sayang kedua orang tua kamu. Ibu punya cerita. Pada suatu hari ada seorang anak. Dia mau melamar pekerjaan. Pekerjaan yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Dia bekerja keras, belajar dengan tekun, memahami materi-materi untuk interview, tapi dia lupa meminta ridho orang tuanya. Yang terjadi adalah, walaupun dia pintar, karena orang tuanya tidak dimintai restu, pekerjaan itu dia tidak, beda halnya sama anak yang dia bodoh.
tapi dia berusaha dan sebelum ia berangkat dia meminta restu kepada orang tuanya. Sampai orang tuanya itu sedih terharu melihat perjuangan anaknya. Saat interview anak tersebut diterima, padahal jawabannya itu pas-pasan dibandingkan anak yang sebelumnya. Nah, di situ dahsyatnya doa orang tua, ridho orang tua. Kalau kamu mau sukses, kamu harus memuliakan orang tua kamu. Ibu kadang suka sedih melihat anak yang kalau ditanya sama orang tuanya, jawabannya berbeda. Berbeda dengan kenyataannya. Contohnya, Bu, ini anaknya belum mengerjakan tugas. Sudah, Bu, anaknya sudah mengerjakan tugas. Saya sudah tanya ke anaknya, tugasnya sudah beres. Padahal kenyataannya tugasnya belum dikerjakan. Itu sudah sangat mengecewakan hati orang tua. Ya. Jadi ibu minta anak-anakku yang soleh dan solehah, mulai dari sekarang rajin-rajin membantu orang tua, jangan suka berbohong kepada orang tua, ya. Dan juga jangan sampai menyakiti hati orang tua, apalagi kalau sampai orang tua itu menangis, itu dosanya berlipat-lipat ganda. Di cerita rakyat pun diceritakan kisah maling kundang itu durhaka kepada orang tua, ajabnya seperti itu. Itu hanya sebuah kisah, apalagi kenyataannya dalam akhirat nanti. Ya. Jadi yang punya salah sama orang tua, sebisa mungkin meminta maaf, meminta ridho supaya hidup kita menjadi orang yang berguna dan juga sukses dunia dan akhirat. Kalau kata orang, kalau misalkan kita masih orang tua, masih memiliki orang tua lengkap, nak, itu surga kita masih ada. Tapi kalau misalkan nanti salah satu dari surga kita itu menghilang, berarti ridonya juga salah satunya sudah menghilang. Nah, kalau orang tua kita sudah tiada, kita kirimkan doa sebagai anak yang soleh dan solehah. Kirimkan doa kepada orang tua, kirimkan doa kepada nenek kakek, ya. Itu merupakan amal jariah yang tidak terputus sama sekali. Kalau yang orang tuanya masih ada, dari sekarang meminta maaf, akui semua perbuatannya, akui perbuatan salah kita, mulai dari bohong, Bu, maaf ya, saya suka bohong. Bu, maaf ya, saya suka ngebentak ibu. Ayah, maaf ya, saya malas belajar. Itu minta maaf kepada orang tua. Insya Allah ridhonya orang tua itu adalah kunci keberhasilan dari kita semua. Ada juga yang mengatakan bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Hal tersebut berarti begitu berjasanya seorang ibu kepada kita. Sampai kita wajib berbuat baik kepada ibu kita sampai akhir hayat nanti. Seperti itu. Ya, mulai sekarang ibu minta sekali lagi jangan suka berbohong kepada orang tua, harus nurut kepada orang tua, ya. Tidak boleh membantah kata-kata orang tua, harus sayang kepada orang tua. Sebisa mungkin kita harus membantu orang tua kita. Sekian mungkin wejangan dari ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga ada sedikit manfaat yang dapat kalian peroleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mala yang telah memberikan tausiah pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, acara ketiga yaitu pembacaan tahlilan dan
pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Matali. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya cukup tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh Bu Mala. Karena ada sebuah hadis mengatakan iza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam maka putus perkara dunia kecuali tiga, yaitu pertama shodaqotin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan oleh orang lain atau diajarkan kepada orang lain. Nah, yang terakhir inilah bakti kita terakhir kepada orang tua adalah awwaladin sholihin yad'u lahu, ya, anak soleh dan soleha yang mendoakan. Jadi bagi yang punya orang tua itu surganya berarti masih ada. Kalau yang tidak punya orang tua atau orang tua yang sudah meninggal, berarti berbakti kita ya do'u lahu, mendoakan kedua orang tua dengan kita sering membacakan Fatihah dan mungkin mengirimkan doa. Maka dari itu mari kita berdoa, kita doakan kepada orang-orang tua kita yang telah tiada, dan semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, serta Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya, dan semoga juga orang tua kita yang masih ada sehat walafiat, kita siap untuk berbakti kepadanya menuruti apa yang dikehendaki sesuai dengan perintah syariat dalam Islam. Ala hazziniyah wa ala kulliniyatin sholiha ila hadratin nabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa juriyatul karam wa li sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa sayyidatuna Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra wa sayyidina Hasan wal Husain wa sahabati Rasulillah ambaqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan laruh min jami'il awliya'i wa suhadai wa sholihin wal a'immatul mustahidin khususan laruh imamil mazahibil arba'ah al-imam Hanafi, al-imam Hambali, al-imam Syafi'i, al-imam Maliki khususan ilaru min awliya isuhade wa sholihin wali songo Syekh Sarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf khususan ilaru min awliya isuhade wa sholihin ulama il Jakarta Syekh itu bagus Angke Syekh Habib Ali Kuitang, khususan Habib Usman bin Yahya bin Akil, khususan Guru Mukni, Guru Marduki, khususan Guru Mu'alim Safi Hazami wa Usulihim wa Furuhim wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan abaina wa umhatina ajadina wa jaddatina wa nahususan ilar ruh, sebutkan orang tuanya. Sayyulillahu lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, silakan lanjutkan Ali. Ali, silakan lanjutkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين أنزل بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لهم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق ما بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'zuna lil qawmil kafirin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin inna warahmatu illa hamidum majid astaghfirullahal azim inna allah ghafurur rahim apalah zikri falam anna La ilaha illallah hayyul majid. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah hayyul baq. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Ya baik, mari kita berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, ya maulana, ya ma'bud. Allahumma sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin kulil awalin wal akhirin. Wa barik wa sallim ala Allah tabarakan sadatina sabi rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan najiha min jami'il ahwali wal afat. وَتَوَدِّ الْأَنَّبِيَ جَمِيعَ الْحَجَاتِ وَتُطَيِّرُنَا مِنْ جَمِيعِ سَيَاتِ وَتَرْفَوْنَا مِنْهَا إِنْسَقَ عَلَى الدَّرَجَاتِ وَتُقَلِّدُنَا بِهَا سَلْغَيَتْ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ الْحَيَاتِ وَبَدَ الْمَمَتِ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ دَعْوَةِ أَقَادِ الْحَجَاتِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ صَوْمَ قَرَأْنَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَمَحَلَّلْنَاهُ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُصَابَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَسَلَامٌ Adatan minna wasila wa barakatan nazila wa taqabbala ilah dati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jumlahan al-abiyah wal-mursalin wa suhadai wa sallam al-maki muslimin wal-ulamin amin wa laikatin muqrabin azmin. Jumlahan al-jamil muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahiyahin minhum wal-amwat wa syusallar wa abadina wa ummatina wa jadadina wa jadadina wa khalatina wa khalatina. Khususan laruh
Allahumma ja'al qabrahum min riyadil jinan wa ja'al qabrahum qatin iran Allahumma ja'al qabrahum min jabal lahum nannar Allahumma min al-azab Allahumma la tahrimna ajram wa la tabdinna ba'da wa billana wa lam Allahumma qillana wa li walidina wa li awladina wa li mashayikhina wa li ustajina wa li muallimina wa li hadirin wa li jami'il muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat Al-ahya'i minhum wal-amat inna ta'ana kuni sayang balir Allahumma yasir lana umurana ma'an rahadili kulunina wa jalina wa salam wal-afiyat bidini wa jubi akhrat wa afiyatan til jasadina wa jiyadatan til ilmina wa barakatan til izlina wa tawbatan kallal ma'ud wa rahmatan indal ma'ud wa ma'kuratan badal ma'ud Allahumma inuhawin alayna fi sakaratil ma'ud wa lijayata wa al-afa ila isab Rabbana hab lana min azwajina jariyatina kurrata a'inuja Allahumma rizqna fahman nabiyyi mizal mursal hamal malaikati muqarrabin Allahumma aadina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa atimna bil taqwa jamil lalu afya fi dunia bin akhirah Allahumma rabbana atina fi dunia hasan wa fil akhirati hasan wa qina adhaban nar wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rangkaian pelajaran terakhir yaitu tambahan dari Bapak atau Ibu guru. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, saya akan menyampaikan beberapa hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Bahwa di semester 2 ini, anak sekalian, nanti pada akhir kegiatan pembelajaran, itu ada rapat kenaikan kelas ya untuk kalian semua, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Nah itu kami perlu mengingatkan kepada kalian semua ya bahwa untuk pertimbangan kenaikan ini, nah salah satunya adalah tugas yang telah diberikan kepada Bapak diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kepada kalian, apakah sudah semuanya terkumpul atau belum ya. Jadi oleh karenanya kalian harus mengecek kembali. Karena di minggu ini Bapak Ibu guru mata pelajaran akan melaporkan kepada Bapak Ibu wali kelas tentang tugas-tugas kalian semuanya ya. Nah, itu nanti akan diinventarisir. Dan jangan sampai nanti nilai di rapot kamu mendapatkan nilai di bawah KKM atau tidak tuntas. Ya, dikarenakan tugas-tugas yang belum diselesaikan. Gitu ya. Dan ini adalah di minggu terakhir sebelum kita nanti libur menjelang Idul Fitri. Gitu anak sekalian. Jadi tolong cek kembali apakah tugas-tugas yang diberikan sudah dikumpulkan atau belum ya. Karena ini bisa berakibat pada nanti kenaikan kamu ya. Gitu. Kalau memang tugas-tugasnya atau kamu tidak respon ya, tugas-tugasnya banyak yang tidak diserahkan ya, bisa jadi nantinya dilanjut di bawah KKM. Dan kalau lebih dari 2 mata pelajaran di bawah KKM, maka kenaikannya akan dipertimbangkan ya. Karena memang ada aturannya, ada mekanisme untuk kenaikan itu. Jadi itu anak-anak sekalian, jadi mohon diperhatikan oleh kalian semua. Jangan sampai kalian dirugikan ya oleh sikap kalian sendiri. Yang tidak respon itu terhadap tugas-tugas itu yang pertama ya. Jadi tolong kalian periksa kembali tugas apa yang belum segera dikumpulkan. Kemudian yang kedua sekalian sebagai apresiasi dari kegiatan saya buka kok nggak ada
Ramadan ini, gitu ya. Maksudnya bagi kemarin kita akan mengadakan, kita sudah melaksanakan lomba ya, itu lomba pidato, lomba puisi ya, dan juga lomba tilawatil Quran. Insya Allah akan diberikan hadiahnya itu dalam minggu ini, dan nanti akan disiarkan pada pertemuan kita di akhir sebelum kita libur di awal menjelang Idul Fitri, yaitu hari Jumat besok. Ya, insya Allah akan ditayangkan siapa-siapa yang akan menerima hadiah tersebut ya. Nah, untuk yang siapa yang nanti mendapat juara itu, insya Allah minggu ini ya, atau besok rencananya itu akan dipanggil ke sekolah untuk menerima hadiah, dan nanti akan diliput gitu ya, dan akan disiarkan liputan itu pada hari Jumat yang akan datang ya. Oleh karenanya tolong persiapkan khusus Rohis ya, untuk Rohis kami mohon besok kehadirannya di sekolah, karena kita akan merencanakan untuk proses penerimaan hadiah itu ya. Dan adapun nanti yang siapa yang juara itu nanti akan diinformasikan melalui Japri oleh wali kelasnya gitu ya. Nanti setelah ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu wali kelasnya, kemudian nanti wali kelas akan menginformasikan kepada pemenang tersebut, dan pemenang tersebut nanti di sekolah besok ya akan menerima hadiah. Insya Allah nanti Bapak Kepala Sekolah yang akan menyampaikan hadiah tersebut. Itu sebagai tambahan saja informasi untuk kita semua. Demikian saya kira dari saya. Kalau nanti ada tambahan dari yang lainnya, dari Bapak Kepala Sekolah atau dari Pak Saman atau yang lainnya, dipersilakan. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita semua mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka berakhirlah pembiasan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, staf karyawan dan lainnya, dan teman-teman yang telah hadir pada pembiasan Zoom kali ini. Semoga kegiatan pembiasan bulan suci Ramadan ini. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun dari Pak Saman.